Hai Leo, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan dalam life Anda, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Dan ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber dan not to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Oops. Untuk life Anda, Anda memiliki target untuk 7 hari ke depan dan Anda hanya terfokus untuk sampai pada goal Anda, target Anda, pencapaian Anda tersebut. Walau kita akan membaca tentang rezeki, keuangan, pekerjaan tersendiri, di sini memang lekat dengan goal yang berurusan dengan urusan rezeki Anda, pekerjaan dan keuangan Anda. Target-target apakah untuk keuangan Anda dan beberapa dari Anda mungkin pelajaran di sini, soal pendidikan. Beberapa dari Anda mungkin ingin melakukan perpindahan. Entah perpindahan pekerjaan, entah perpindahan lokasi, entah pindah rumah, berhubungan dengan pekerjaan, perpindahan berhubungan dengan pekerjaan. Target ini di seberang sana. Berbeda tempat, berbeda lokasi. Untuk beberapa dari Anda berada di seberang sana. Dengarkan kata hati dan intuisi Anda, di mana itu merupakan bimbingan untuk tiap-tiap langkah Anda, untuk menuju atau menata bagaimana menata jalan menuju goal Anda atau target Anda tersebut. Hindarkan overthinking untuk beberapa Anda. Tampak di sini bahwa Anda sendiri yang memagari diri Anda. Sebenarnya tidak semenakutkan itu. Apakah beberapa dari Anda di sini sebenarnya memiliki target? Buat Anda, memagari diri Anda. Ya kalau berhasil, ya jika itu berandai-andai sendiri. Lakukan saja, ambil langkah pertama sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. So, alam semesta akan menata jalannya kemudian kepada Anda. Membantu menata jalan Anda. Semacam itu, kita berpindah untuk single. Single, wow, dead dan justice. So, saya rasa di sini Anda benar-benar akan menutup pintu hati Anda kepada masa lalu. Anda di sini benar-benar sudah tidak ingin ada terkoneksi kembali dengan masa lalu, sekalipun seandainya mantan Anda mengajak CLBK. Atau orang-orang yang telah menyakiti hati Anda mengajak balikan, mengajak rujuk, mengajak damai, mungkin memaafkan. Tapi bukan berarti bersama lagi. Semacam itu mungkin pendeknya saja. Memaafkan iya, buat proses tetap berjalan. Memaafkan iya, buat tidak perlu ada koneksi seperti masa lalu lagi. Semacam itu untuk banyak dari Anda. Anda lebih terfokus kepada masa depan Anda. Ya, mungkin di sini Anda sudah merasa sangat sakit sekali, walau memaafkan, but luka itu tertinggal, semacam itu, dan Anda di sini tertatih-tatih untuk menyembuhkannya sendiri, menyembuhkan luka Anda sendiri. So, memaafkan, but tidak ingin ada koneksi lagi. Anda ingin sembuh. Anda ingin move on, Anda ingin maju, Anda ingin berkembang, Anda ingin memiliki hubungan yang berkualitas, yang layak, yang long last, semacam itu.
kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan, di sini saya rasa kalian yang baik-baik saja, cukup baik, cukup harmonis, cukup romantis. Ada kebahagiaan, ada kelahiran, ada perayaan-perayaan yang akan Anda adakan atau Anda hadiri bersama. Ada yang mungkin membeli rumah dengan atau membeli aset, apakah itu rumah, apakah itu mobil, dengan dana bersama, tabungan bersama. Di sini untuk Anda-Anda lainnya, bacaan lainnya, ada hubungan-hubungan yang naik kelas. Jadi sudah merajut hubungan selama ini sebagai berpacaran yang baik-baik saja. Mungkin akan mengatakan untuk will you marry me? Atau menjadi tunangan, semacam itu. Sementara untuk Anda yang tidak baik-baik saja, bagaimanapun situasi atau apapun situasi Anda, saya rasa di sini Anda ini satu sama lain kurangnya saling pengertian satu sama lain. Satu sama lain masih pula memiliki egonya masing-masing yang di mana cukup tinggi. Sulit untuk mengalah satu sama lain jika terjadi keras. Ya, mungkin itu adalah hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu dievaluasi. Beberapa yang Anda perlu menumbuhkan kedewasaan untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Keakuan perlu mungkin difleksibelkan. Sementara baik-baik saja untuk Anda yang baik-baik saja, di sini akan ada peningkatan kualitas dalam hubungan. Kedewasaan di mana kedewasaan akan semakin tumbuh dan berkembang. Untuk Anda yang tidak baik-baik saja, di sini pun tampak ada berpotensi gangguan dari pihak ketiga. Entah past, present, atau nanti. Karena sama-sama memikirkan ego masing-masing. Kamu bisa berselingkuh atau mungkin perselingkuhan adalah sumber masalah. Kamu bisa berselingkuh, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Aku juga bisa berselingkuh. Semacam itu. Kita berpindah untuk keuangan, bisnis, dan karir Anda. Wow. Keuangan dan karir yang cukup baik, yang cukup stabil. Ada perkembangan dalam keuangan Anda. Anda bisa bernafas lega. Ada pekerjaan-pekerjaan tambahan, pekerjaan baru, bantuan, opsi, jalan keluar, penambahan proyek, penambahan job, penambahan klien, ada penambahan-penambahan dalam karir Anda. Penambahan yang positif di sini. Dan tentu akan menambah keuangan-keuangan Anda. Yang baik semakin baik, boleh dibilang semacam itu. Beberapa di Anda mungkin akan bertemu dengan pengeluaran yang tidak terduga. Bah, di sini pengeluaran tidak terduga ini bukan hal yang menakutkan. Saya rasa mungkin beberapa dari Anda tidak ada rencana diajak reuni, mendapatkan kabar untuk ajakan reuni. Maka otomatis ada dana yang perlu dikeluarkan. Itu yang saya maksudkan sebagai pengeluaran tidak terduga. Atau mungkin di sini ada keluarga yang meminta bantuan. Biaya tidak terduga. Orang tua mungkin ingin menyenangkan orang tua. Tiba-tiba hangout keluar berjalan bersama, bertamasya dengan orang tua. Orang tua menginginkan apa? Ya, maka ada budget yang bertambah di sana, membelikan orang keinginan orang tua tersebut, entah apa, mungkin ke luar negeri. But, kabar baiknya adalah, walaupun ada pengeluaran tidak terduga, apapun itu bentuknya, Anda tetap bisa menghandle-nya, tetap bisa menutupnya, semacam itu. Wow. Kerja keras tidak akan menipu hasil, apa-apa yang mungkin sempat terhenti,
Three of Cup, Three of Cup. Apa-apa yang sempat terhenti akan bergerak lagi, akan semakin berkembang. Ya, congrats yang sukses semakin sukses. Yang terhenti akan bergerak kembali. Segala sesuatu yang mungkin tersembunyi dari Anda, apapun itu yang dimaksudkan, mungkin ada file-file yang terselip. Ada, mungkin ada dokumen-dokumen yang terselip. Ini semuanya akan bermunculan, semuanya akan terbuka. Yang disembunyikan di belakang Anda akan bermunculan, akan terbuka. Semacam itu. Sehingga lancar kembali. Mungkin dokumen, karena dokumen Anda yang terselip tersebut, terjadi ketidaklancaran dalam proyek Anda. But, akhirnya dokumen tersebut ditemukan. Atau kendala-kendala, oh ya, kelupaan tanda tangan ini dan ini. Setelah mendapatkan tanda tangan, stempel, bergeraklah kembali. Bisa juga mengatakan semacam itu. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensafal kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda, walau tetaplah ini bacaan untuk banyak orang, lakukan komunikasi yang jelas dan biasa saya menambahkan jelas dan tepat sasaran, tidak panjang kali lebar. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Wow, angel number untuk Anda. Entahlah secara detail untuk apa angka-angka ini untuk Anda. Tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan, atau apapun. 77, 45, 34, 12, 65, 72, 20, 5. Angel number lagi untuk Anda, 44. Wow. 28, 39, 92. Wow, angel number lagi. 99, 29, 47. Ya, pencapaian-pencapaian. Ada support dari semesta. Ada pencapaian-pencapaian. Hilangkan overthinking Anda. Bergeraklah maju. Lakukan sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan untuk sampai pada goal Anda. Mulailah melangkah besar kecil itu. Dan ada support dari semesta, dorongan dari semesta. Dan untuk beberapa dari Anda, jika memang Anda sudah sampai pada target Anda, is congratulations. Sepertinya target Anda atau goal Anda tersebut bisa menjadi pegangan untuk jangka panjang atau bisa bersifat jangka panjang. 99, 29, 47, 60, 84. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang. Tempat asal, tempat tujuan, kota, negara. Nama panggung, panggilan sayang mungkin. Atau ya, apapun. Inisial instansi, singkatan. K, V, X, H, B, T, Z, D, S, M, L, N, J. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Virgo, Scorpio, Leo, Aquarius, Cancer, Taurus, Aquarius. Dan ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, intinya adalah yang baik-baik. Gemini, Virgo, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Sagittarius, Leo, Libra, Pisces. Auto self untuk Anda hanya terkunci pada masa lalu membuat Anda tidak berkembang. Dan Anda terlalu sibuk meragukan diri Anda sendiri. Sementara orang lain ingin punya potensi seperti Anda. Tentang cinta,
apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, ingin dikatakan oleh seseorang pada yang lainnya. Aku harap kita bisa bersama sekarang, dan aku masih memikirkan apa yang kamu katakan padaku, masih menimbangnya. Self-care. Me time, alone time. Lakukan me time, cari ketenangan batin, ketenangan diri, istirahatlah jika Anda lelah. Ya, self-care itu adalah yang perlu Anda lakukan untuk merawat diri Anda. Atau yang perlu sebaiknya Anda lakukan di waktu-waktu ini. Message from Universe, saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Satu, dua, tiga. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Anda yang berada di kartu pertama, energi Anda sedang berada di puncaknya. Ada support-support dari semesta untuk Anda. Anda yang berada di kartu kedua, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Anda yang berada di kartu ketiga, ada sesuatu yang baru akan hadir kepada Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.